dalam rangka membantu pengamanan pasca bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Kota Palu dan Donggala, maka telah dilakukan apel pemberangkatan tambahan perkuatan personil operasi aman Nusa Dua dari Polda Sulawesi Tenggara. Adapun tambahan perkuatan personil yang dikirimkan terdiri atas 109 personil anggota Satuan Brimobda Polda Sulawesi Tenggara, kendaraan truk box Sat Brimobda sebanyak 6 unit, 2 unit kendaraan taktis double kabin Sat Brimobda, 6 unit kendaraan roda 2, dan 2 unit truk yang berisikan sembako. Karena situasi yang belum kondusif, maka pengiriman tambahan personil, perkuatan, dan sembako akan dikirimkan melalui jalur darat dengan waktu tempuh sekitar 25 jam. Pak Kamal. Khususnya dalam rangka kita melaksanakan apel kegiatan persiapan pemberangkatan BKU Polda Sulawesi Tengah. Dari Sulawesi Tenggara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.